Oke. Nah, Rehan ini kalau menurut aku salah satu anak muda yang dia mau berjuang untuk hidupnya. Betul. Ya. Jadi ya air mata yang dia keluarkan sebenarnya bukan bukan sesuatu yang buat dia sedih, tapi buat dia enggak nyangka dia bisa duduk di acara Brownies. Emang kamu suka nonton Brownies? Ya alhamdulillah di melalui YouTube. Pernah gak kamu ngucapin suatu saat nanti kapan ya bisa jadi situ? Pernah gak? Pernah. Pernah? Pernah. Apa yang kamu ucapin? Yang pertama, kalau ngelihat orang itu kalau diundang kan banyak tuh. Suatu saat aku pasti di sini. Wah, wow. Ternyata jadi kenyataan ya. Jadi kenyataan di Brownies ya. Oke, tapi ngomongin tentang jualan ikan, kita punya tayangan di mana Raihan saat viral waktu jualan ikan. Kita lihat ya, ini dia. Bantuin papa, dikasih papa tuh 50.000. Oke, emang kalau boleh tahu penghasilan dari jualan ikan itu berapa sih Rehan? Kalau Rehan kan bantuin papa juga ya. Kadang kalau biasanya per hari ada 20.000, ada 30.000. Nah kalau biasanya kalau rame itu hari Sabtu dan Minggu ya, itu 50.000 kemarin. Oke. Nah, tapi nggak selalu ada, nggak selalu bertepatan itu kalau nggak laku ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau jualan ikan gitu kalau pas nggak laku bisa disimpan ya, ada freezer ada simpen, ada ya? Bukan freezer kayak tambah es aja ya. Tambah es biar tetap kalau ikannya memang belum dibeli suruh berenang dulu ntar ada yang mau beli baru ambil lagi. Nggak mati ya. Sorry nyari dia lagi susah lagi. Oh iya udah oke. Baik ini tapi Rehan, banyak gak sih yang gara-gara kegantengan kamu, kamu cakep, akhirnya orang ada yang pura-pura nanya, akhirnya jadi beli beneran gitu? Banyak sih, banyak yang beli. Ujung-ujungnya minta nomor telepon gitu? Ada, ada. Ada? Ibu-ibu sih biasanya. Oh my God. Iya, ibu-ibu. Cocok. Iya, yang berapa? Nomor telepon berapa? Gua baru bilang dia. Gua baru bilang dia, ibu-ibu yang minta. Iya. Enggak taunya ibu-ibu yang ini pengen juga. Punya ibu-ibu soalnya dia. Susah dah. Oke. Salah.